Oke, ketemu lagi di channelku ya. Selamat siang untuk semuanya. Gimana kabarnya sampean semuanya? Kabarnya sampean kabeh. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, diberikan kelancaran usaha, diberikan kelancaran dalam bekerja, dan diberikan keselamatan. Oke, dan tak lupa juga, mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur ya. Amin. Kita sudah melintas di daerah Bandengan Wungu ini, kita menuju ke arah ke Gunung Bedah. Yang ada di daerah Lambangan Sobra. Sambil kita jalan, sambil kita menikmati suasana pemandangan yang ada di sini. Wit-witnya hijau-hijau, royu-royu, apik banget, iyup, anyep bawane. Sebentar lagi kita mau belok ke kanan ini, kita mau masuk di kawasan wisata di daerah Gunung Bedah yang ada di daerah sini. Oke. Kita sudah sampai di Lambangan Sobra, kita belok kanan ini, kita ngambil ke arah kanan, tapi kelihatannya ada jalan yang diperbaiki di sini ini. Oke, sobat-sobat, iki aku sampai di kawasan kunjungan wisata di tempatnya Gunung Bedah. Sobra kalau nggak salah. Wite ijo-ijo, lurus-lurus wite jati. Oke, kita masuk sekarang. Cukup rame iki kunjungannya. Sini. Banyak pengunjung yang datang ke sini kalau mungkin pas hari libur gini. Banyak sekali pengunjung yang datang. Cakep banget. Keren, 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 habis. Di sini ada bentuk gua. Ini ceritanya dhisik dulu kangge ngiyup, apa nek ngiyup bahasa Indonesia niku. Berteduh. Tempat berteduh para pengembala-pengembala hewan yang ada di sini, naik hutan ngiyupin nang gunung. Ceritanya masyarakat sini dulu.
Ini juga merupakan pesona alam yang ada di sini nih. Tepat santai. Langge. Agar yoyot banyak sekali. Langge. Sobrah mereka. Riko ngilan Riko tapi Riki mulai Riko terus ngilan ini mungkin tembusnya sobrah. Ini sebuah gua. Nah ini gua nih. Gua ini biasanya kayak tempat berteduh para pengembala-pengembala hewan yang ada di sini, hewan ternak. Mungkin kambing, mungkin kerbau, mungkin sapi. Nek udan ngiyupi nang kene, nek panas ngiyupi nang kene. Cakep banget iki tempat e. Iki mbiyen mbuh piye carane gawe iki, wong-wong e kok iso. Soale kawasan iki kawasan dikelilingi oleh hutan. Nah, itu banyak gua-gua yang ada di sini. Pengunjung pakai sepeda, kues juga oh, banyak. Oh, game monggo. Ini juga gua, banyak sekali ditemukan gua. Kita naik ke atas. Oke. Oke, tempat berteduh itu tempat kami. Jalan apa, Mas? Mboten. Paling 3 meter, 3 meteran niku. Lah betipun. Kuwatir diturulong. Oh, mboten. Niki riyen criyose niku ra ngenten niki riyen. Zaman rumit loh nggih. Terusé napa niku? Tiang angin. Nek cara riyen kan tiang angin, tiang angon niku lho. Pengembala nggih duka kambing, duka lembu, duka napa niku biasanipun nek Jawah ning nguyupipun teng Riki ngoten. Criyose penduduk Riki lho. Mbah Sobrah mantan pundi? Mbah mantan Sobrah Riki criyose. Terus damel tempat nyiup nggih tempat berteduh mengke istirahat napa nek pas pancen pun Jawah ngoten niku. Ya niki ketoke jebule kitaran Banyu niki. Niki mboten niki alami niki ketengane. Kitaran Banyu asline. Nggih. Minggah mawon Bu, minggah mawon. Mboten lebet ae. Oke kawan-kawan, sekian dulu pertemuan kita kali ini ya. Lain waktu lain kesempatan kita bertemu lagi, dilihat di channelku yang lebih bagus lagi nantinya ya. Oke, matur suwun untuk semuanya. Terima kasih banyak, matur suwun. Bye bye.